Di sini. Dia Rodah nih rumahnya. Nah, yang ada ke pasar Bimbai. Nah, sini. Kalau Lia Laundry. Nah, ini rumahnya. Nah, ada mobil untung mobilnya ke depan. Nah, itu rumahnya tuh. Itu rumahnya yang ada roboh home di belakang. Tahan tak di belakang. Ada ditunti aja Bang Abeka. Ini udah kena kayu, Pak. Kayu semua. Ada kamu. Baju lu nanu, begowi baju lu kan aja. Ini mah. Dulu isu masih dulu empat aja, Bu. Tapi saat ini anu cukup tanda tangan apanya kan aja. Saat kejadian rumah itu ada penghuninya kah di dalam, Pak? Oh, ada berapa tuh lah? Empat orang. Satu, dua, tiga orang. Sempat kaget nggak, Pak? Lihat rumah itu tiba-tiba kah amblasnya ini atau? Iya, tiba-tiba. Sangat kaget. Saat itu aliran listrik bagaimana, Pak? Aliran listrik masih berfungsi lagi, jadi setelah ambruk baru diputus oleh PLN kan dilaporkan, jadi diputusnya aliran. Okay. Sejauh ini Pak adalah Pak sebelum kejadian seperti ini terjadi adalah Bapak dengar bunyi-bunyi yang mungkin tidak mengasihkan pada bagian bangunan. Karena sebelum berubuh itu kan 3 kali bunyi ya keretek-keretek tuh 3 kali, jadi yang ketiga tuh langsung ambruk. Tapi pada bangunan pun tak ada tanda-tanda retak-retak bagaimana? Gak ada, Pak. Cuma ada mungkin nih, dikit-dikit kayak ini. Cuma kan kada rata aja nih. Kan ini rata aja, kada. Cuma kan retak tuh wajar loh itu. Kita kan kada curiga itu. Ya. Tapi kada rasa kada apa-apa itu. Ya. Soalnya wajar aja lah. Ya. Berapa lama sudah bangunan ini, Pak? 25 lah. Ya kalau didiami 24, kalau mulai membangun 25 tahun. Tapi untuk awal rumahnya memang sudah kayak ini atau pian ada renovasi? Karena ada punya segini Bang, karena ada renovasi sedikit pun nggak ada. Cuma ini pagar belum ada. Waktu aku beli itu kan belum ada pagar. Cuma rumah aja. Cuma rumah nggak ada direnovasi, nggak ada. Selanjutnya apa nih Pak, mau tinggal di mana atau ngungsi di mana nih? Sementara nih sama tetangga itu atau apa itu saudara sementara dulu yuk. Okay. Langkah terhadap rumah sendiri Pak bagaimana, apakah mungkin mau diroboh? Rencana nih mau di anu Pak, di dia Pak di dibangun ulang gitu Pak. Kada tahu lah gitulah, cuma nyata dulu di rubuh dulu dia Pak, dibongkar lah dulu supaya lebih aman orang samping-sampingnya. Nah. Ini diduga pondasinya itu apa yang pian kurang kuat itu? Nah kada tahu juga mungkin lah, kita kan beli rumah anu juga sudah jadi. Cuma artinya mungkin kira-kira pondasi kurang kuat kita. Tapi artinya kita kada tahu baik kadanya pondasinya asalnya itu. Oh, ada bunyi. Bunyi 1, 2 itu kan kareng-kareng. Habis bunyi ketiga itu langsung ambruk. Itu dalam waktu hitungan detik aja, ada menit lagi. Paling 1 menit lah. Jangka 1 sampai ketiga itu langsung ambruk. Ya, sebelum kejadian itu pian-pian adalah dengar-dengar bunyi yang mungkin. Kadada sama sekali. Langsung ambruk. Bunyi 1 sampai 3 itu. Ada orang ada di rumah lah, Bu? Ulun, anak ulun di tengah lagi nonton TV. Terus ada suami pun datang. Dan suami pun dengar yang bunyi 1, 2 itu dan langsung kami keluar sini. Dan itu juga terkunci. Aliran listrik kayak apa tuh Bu waktu kan kena TV itu? Aman aja. Jadi TV-nya hidupan. Jadi ada tahu tuh. Tapi langsung pas ada roboh langsung datang orang PLN. Langsung dicabut. Kaget lah Bu, shock lah. Iya, shock ulun.
Kayak mimpi kayak apa. Selamat aja, syukur deh ulun. Nggih. Anak-anak mah bagaimana, Bu? Anak alhamdulillah baik aja, aman. Cuman mikirkan dan iya ulun mikirkan aktualisasi ulun latsar kayak apanya. Soalnya Selasa sudah masuk ke Banjarbaru asrama. Dan data ulun semuanya di sana. Apa itu, Bu? Data latsar CPNS dan CPNS. Kan ulun hari Selasa ini rencana sudah masuk asrama di BK di BPSDMD Banjarbaru latsar untuk tugas akhirnya. Tapi musibah. Jadi gak ada tahu untuk selesai ini. Laporan dan segala macam. Cuman ada sih di plasdis, Bu, babnya itu. Cuman yang tanda tangan dari Pak Robert, Pak Rita, yang itu, Bu, yang di dalam. Sama barang-barang semuanya di dalam. Dari baju. Kada ada yang bisa diselamatkan, Bu? Laptop bisa diselamatkan. Berapa kira-kira taksir dan kerugiannya, Bu? Nah, ada tahu ulun ruginya berapa? Karena ya belum diopen semua di dalam baju di badan aja satu. Ya, sementara di mana ngungsi, Bu? Ulun udah minta abah mama di sini ya sambil jaga kondisi di sini.